Assalamualaikum. Hari ini kita akan masak sop labu jagung. Sop labu jagung, bahan-bahannya adalah labu, labu muda, seperti ini, jagung, kemudian bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, dan cabai tolombok kecil. Kita kupas terlebih dahulu labunya. Setelah labu, kita potong dadu seperti ini, dan jagung sudah kita potong kecil-kecil seperti ini, kita gerus. Kemudian kita akan merebus air. Kita didihkan airnya dulu. Sementara menunggu air mendidih, kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya. Kita tambahi garam dan penyedap rasa. Setelah bumbu halus seperti ini, kita kemudian akan memasukkan jagung di air yang sudah hampir mendidih. Kita masukkan jagungnya. Kemudian kita akan masukkan bumbu yang telah kita haluskan, yang telah halus. Kita masukkan bumbunya. Kita biarkan selama 5 menit hingga jagung masak. Setelah 5 menit, kita akan masukkan labu. Kita masukkan labunya. Aduk, kita tunggu sampai labunya masak, sampai labunya empuk. Sop labu jagung mudanya sudah jadi, sudah bisa kita nikmati. Selamat mencoba.